Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel ini. Kali ini saya ingin mereview film Paragus ala Aragon Lorenzo. Seperti ini filmnya. Ini film kedua yang udah saya buat ya. Sebelumnya kan saya sudah pernah buat itu kayak gini juga, cuma apa namanya, spoilernya itu masih pakai karton, belum pakai fiberglass. Yang ini yang baru nih, dia pakai fiberglass sama desain baru. Spoilernya dibuat agak melengkung seperti ini, nggak lurus panjang itu kayak versi pertama. Terus juga di bagian atasnya ventilasi ini dari apa namanya, di custom ya, yang bawaannya didempul terus ditutup bentuk seperti ini nih, kayak pokoknya kayak yang versi saat orinya lah begitu nih, kayak gini. Kalau yang sebelumnya kan cuma masih pakai yang ori, cuma ditutup aja gini atasnya, tapi ventilasi masih yang ori itu yang versi sebelumnya. Kalau yang ini ventilasi bawaannya benar-benar udah dibuang, nggak dipakai, jadi didempul, dibikin membentuk ventilasi ori nyasap ini kayak gini ya. Nah, untuk sakit giginya juga nih diperbaiki ya, dari yang sebelumnya itu kan kayak kurang hidup, motif giginya itu enggak hidup lah, enggak apa sih namanya, enggak kelihatan nyata gitu. Kalau ini dibuat agak lebih nyata gitu, biar lebih kelihatan hidup motifnya. Nah, ini juga kalau yang lainnya sih dia ya kurang lebih hampir sama, cuma ini aja nih. Kalau yang sebelumnya kan nggak pakai logo ini, New Russian Bank. Kalau yang ini pakai New Russian Bank. Kalau motif-motif cara kayu masih sama, cuma cipratan-cipratan ini, efek cipratan hitam ini di logo monsternya nih masih sama. Yang membedakannya ini hanya di spoiler ini yang ada versi baru ya, spoilernya sama ventilasi atas ini. Visor ini belum apa namanya, belum fix, soalnya ini nggak di custom. Untuk visornya ini masih yang ori ini, nggak di custom sesuai sama yang ngesen. Tapi dia nggak usah di custom soalnya takut dia nambah, jadi ini cuma buat ini doang, buat gambaran aja nih. Kalau pakai visor, misalnya dia minta custom ini kayak gini nih, pakai visor NHK RX9 plus ratchet ya, tuh nggak pakai sistem buat ini, pakainya ratchet. Jadi kalau custom itu dia pakai RX9 bisa, Vendetta bisa, R series saya tuh bisa. Cuma kalau RX9 itu dia cuma ini nih, ngedampul di sini aja sama mungkin pinggiran ini kan, ya agak nah kan agak renggang ya tuh. Ini custom juga, cuma ini kan karena dia minta nggak usah custom visor, jadi ya udah dibiarkan aja sesuai bentuk aslinya. Ini visor sih cuma buat gambaran aja gitu, kalau pengen di custom pakai RX9 ya kayak gini tampilannya tuh custom. Nah, ini palingan nanti kalau yang ini sih apa namanya, ganti ya pakai yang akrilik. Visornya akrilik kan ada yang flat juga tuh, yang khusus kargos. Nah itu mungkin nanti pakai yang itu nih, nanti alternatifnya, karena itu kan harganya murah juga sih, 100 ribuan. Jadi itu dia yang akrilik tuh nggak perlu custom lagi, dia tuh tinggal tempel aja, soalnya sistem baut nggak racet kayak ini kan, racet tuh. Nih RX9 makanya masih bagus ya, kata sembilan ya. Cuma ya berubah yang gak mau, gak usah katanya. Kan gak mau, mungkin yang gak usah katanya. Kalau mau sih mau, cuma ya dana gitu gak apa namanya, kurang, jadi ya gak usah lah, nanti-nanti aja mungkin. Nah ini ambilannya, maaf nih ya gambar kurang jelas, coba agaknya mundurin dulu kameranya. Nah,
apa spoiler fiberglass ya, dia bukan karton dan kayak versi yang sebelumnya dia ada apa yang fiberglass tuh. Kalau pengen spoiler fiberglass ada kok di saya juga jual mentahannya buat yang mau belajar custom bikin ala shop ini. Apa namanya, biar nggak repot-repot gitu. Kalau pakai karton tuh motif apa namanya, polanya tuh harus bener ya. Kalau salah kan ya buang-buang karton gitu loh. Kalau salah motong tuh nggak pas, kurang presisi gitu. Dan lagi kan lumayan tuh kalau bikinnya itu gagal berapa kali tuh. Kartonnya selembar kan 10 ribuan ya, kalau 5 kali gagal ada 50 ribuan. Terus juga belum tentu bagus gitu kan, maksudnya bukan bagus ya, apa namanya, presisi gitu bentuknya. Untuk ini saya buat ya, ada menyerupai aslinya ya, walaupun tak mirip-mirip banget ya, namanya juga kan gantung. Cuma ini sebenarnya udah nggak menyerupai dalam rupanya, ini rupanya ini udah dapat ini tuh, ini kok tuh udah hampir menyerupai lah. Ada garis apa namanya, garis lekukannya kelihatan nih, garis lekukannya nih. Cara masaknya sih cuma tinggal nempel aja, ini kayak apa namanya, cuma ditempel gitu pakai lem di dempul, atau kalau mau lebih kencengnya lagi, mau lebih keras harus di lem di tambal pakai resin itu bisa. Kalau mau lebih kuat langsung cukup di lem juga udah kuat, cuma kalau untuk pengen lebih kuatnya lagi gitu ya di resin dicor gitu bagian sambungannya. Busa masih ori, semua standar lah. Soalnya kan dia hanya custom ini aja, ini custom spoiler sama ventilasi atas. Oke. Sekian ya, saya rasa review helm ini Carglass ala Sharp Aragon ya. Kalau ada yang mau bertanya-tanya lebih lanjut lagi, bisa langsung aja tulis di kolom komentar atau bisa cek Facebook saya, nanti ada di deskripsi saya tulis. Oke. Terima kasih ya sudah nonton video ini. Sampai ketemu di video saya yang lainnya.